Pemirsa, sejumlah pengusaha muda yang tergabung dalam BPC, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jember, menggelar bagi-bagi takjil gratis di kawasan Jalan Karimata, Kecamatan Sumber Sari, Rabu sore. Tak hanya berbagi, kegiatan tersebut juga merupakan ajang promosi produk-produk UMKM pengusaha muda asli daerah yang berada di bawah naungan HIPMI. Jelang datangnya waktu berbuka puasa, sejumlah pengusaha muda asal Jember menggelar bagi-bagi takjil atau menu berbuka secara gratis kepada para pengendara yang melintas di kawasan Jalan Karimata, Kecamatan Sumber Sari, Rabu sore. Para pengusaha muda yang tergabung dalam BPC, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jember, membagikan tak kurang dari 500 paket takjil berisi segelas es buah serta 2 buah kurma kepada pengguna jalan di kawasan sekitar. Tak hanya sebagai ajang berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan, kegiatan bagi-bagi takjil gratis ini juga merupakan ajang promosi produk UMKM asli Jember yang dikelola oleh pengusaha muda di bawah naungan HIPMI. Holan Sanjaya, Ketua Panitia Bagi-Bagi Takjil, berharap kegiatan ini mampu membawa berkah terutama bagi wirausaha muda yang menjual produk es buah serta kurma yang menjadi sajian utama berbagi takjil kali ini. Ini juga di bulan Ramadan juga mendukung produk UMKM, terutama produknya emang produknya ini sendiri. Supaya emang tidak ngambil keluar. Kita pembagian takjilnya pakai produk kita sendiri. Selama bulan Ramadan 1445 Hijriah, BPC HIPMI Jember juga berencana menggelar kegiatan bernuansa bulan suci lainnya seperti santunan anak yatim serta pembagian mushaf Al-Quran dan sembako. Dari Sumber Sari, Vicky Mardika mengabarkan untuk KJTV.